Kebahagiaan hampir tidak pernah menjadi bagian dari hidupku. Tapi setidaknya penderitaan ini telah berakhir. Bersamaan dengan dirampasnya nyawaku oleh tangan para petinggi biadab itu. Aku Marsina, seorang wanita berusia 24 tahun yang lahir pada tanggal 10 April 1969. Aku seorang buruh kecil dari sebuah pabrik arloji di Porong, Jawa Timur. Di sini aku berjuang, dan ini adalah awal dari sebuah akhir. Gaji buruh. Oh iya, Bu. Iya. Apa ini? Oh, iki lho, pemerintah wis katanya naikin gaji buruh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita iso beli tuku pojo to. Iya. Kita wis ndak punya utang-utang lagi yo. Aku iso tuku motor. Waktu kita kebes habis, Mar. Iku konco kita, Mar. Oh, no, pokoknya konco-konco kita, Sur. Konco kita ditangkap kalau lanang sing ngambingan ke kambi geram itu loh. Ah, ya Allah. Ya, wes, kamu nih kene wae, yo. Aku sing ngono, yo. Kamu nih kene wae, urusin sing demo iku, yo. Hati-hati, ya, Mar. Gak, ini gak boleh. Tapi saya mau masuk, saya mau ketemu teman saya, Pak. Pak, gak bisa. Gak ketemu teman saya, saya mau masuk. Thank you.
Oh, apa dibunuh? Oh iya, dibunuh dia kayaknya. Oke. Okay. Marsina menggugat itu. Pokoknya intinya dia udah mati. Entah itu dia bunuh diri atau dibunuh gitu. Jadi dia udah mati aja. Saya taunya itu doang. Pokoknya dia itu matinya dibunuh. Bukan bunuh diri. Dibunuh. Pokoknya yang udah mati itu deh. Iya, pokoknya udah mati kan. Nah, kok Marsina menggugat itu kan di media-media katanya dia ada dan itu dia ditemukan dalam keadaan yang meninggal tidak wajar gitu.